Assalamualaikum.
langsung dapat diangkut, khususnya dapat dipindahkan dari kendaraan satu dan dengan kendaraan yang lainnya. Yang kelima, mudah diisi dan dikosongkan. Peti kemas ini merupakan bagian dari pengangkutan barang baik darat ataupun laut yang berbentuk kotak yang dapat digunakan sebagai tempat pengisian barang yang perlu diangkut atau dimuat dalam kontainer. Dan kontainer ini juga dapat mempermudah pengangkutan barang atau hewan juga, seperti hewan itu ya seperti sapi atau kambing. Dan selanjutnya, jenis dan fungsi dari peti kemas. Yang pertama, dry cargo container. Jenis peti kemas ini digunakan untuk mengangkut muatan umum atau biasa disebut general cargo, yang berdiri dari berbagai jenis barang dagangan kering yang sudah dikemas dalam commodity packing. Yang kedua, reefer container. Jenis peti kemas ini digunakan untuk mengangkut barang yang harus diangkut dalam keadaan beku atau dingin seperti sayuran, daging, dan ikan segar. Yang ketiga, bulk container. Jenis peti kemas ini digunakan untuk memuat barang curah seperti beras atau gandum yang tidak dikemas. Yang keempat atau selanjutnya, open side container. Jenis peti kemas ini beda dengan peti kemas lainnya, sebagaimana yang lainnya hanya terpal saja guna melindungi muatan dari pengaruh cuaca. Sedangkan peti kemas ini digunakan untuk memuat mesin dan alat berat lainnya. Mungkin seperti ekskavator. Mungkin. Dan yang kelima, soft top container. Peti kemas ini biasanya digunakan untuk barang-barang yang tingginya melebihi ketinggian peti kemas tersebut. Yang keenam, open top open side container. Peti kemas ini digunakan untuk pengapalan barang yang tidak memerlukan perlindungan terhadap cuaca. Dan yang terakhir dalam tugas ini, kata-kata mutiara. Masa kejayaan ada di hadapan kita, karena ialah bukan hal yang tidak berlalu. Selama kita masih punya tekad yang kuat, maka tidak ada kata terlambat untuk memulai hal yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan, nama saya Taruni Racitra Wulan Fitranti, NRP 2192039, tingkat 2, Leting 019. Izin ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengetahuan saya mengenai peti kemas. Peti kemas, yaitu peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan International Organization for Standardization atau yang kita kenal dengan istilah ISO sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang digunakan di dalam berbagai moda, mulai dari moda jalan, kereta api, dan laut. Menurut saya, kontainer atau peti kemas yang merupakan sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam proses pemindahan barang juga disebut sebagai gudang yang berbahan baja, yang digunakan untuk menyimpan barang dan dapat diangkut dengan berbagai moda, mulai dari moda darat, laut, dan udara. Peti kemas mempunyai karakteristik yang kuat, tahan cuaca, dan dapat dipakai berulang-ulang dengan bongkar muat yang cepat dan jaminan safety yang luar biasa. Serta saat ini dilengkapi dengan electronic seal untuk kemudahan pengawasan. Menurut Sujamiko, mengungkapkan bahwa peti kemas secara umum digambarkan sebagai gudang yang dapat dipindahkan, yang digunakan untuk mengangkut barang, merupakan komponen dari sistem pengangkutan. Bersumber dari buku yang berjudul Pokok-pokok Pelayaran Niaga. Untuk standarisasi peti kemas, berat maksimum peti kemas 20 feet adalah 24.000 kg, sedangkan
untuk 40 feet sudah termasuk high cube container adalah 30.480 kg. Sehingga berat muatan bersih atau payload yang bisa diangkut adalah 21.800 kg untuk 20 feet dan 26.600 kg untuk 40 feet. Jenis-jenis peti kemas. International Standard Organization atau ISO telah membagi jenis peti kemas ke dalam 7 golongan. Yang pertama itu ada General Cargo Container yang digunakan untuk mengangkut muatan umum dan yang terdiri dari General Purpose Container, Open Set Container, Open Top Container, dan Ventilated Container. Kedua, ada Thermal Container, adalah peti kemas yang dilengkapi dengan pengaturan suhu yang terdiri dari Insulated Container, River Container, dan Heat Container. Ketiga, ada Tank Container yang digunakan untuk mengangkut muatan, baik muatan cair atau bulk liquid maupun muatan gas atau bulk gas. Keempat, Dry Bulk Container yang digunakan untuk mengangkut muatan curah atau bulk cargo seperti butiran, bahan pakan, dan rempah-rempah. Kelima, Platform Container yang terdiri dari lantai dasar yaitu Flat Rock Container dan Platform Base Container. Keenam, Collapsible Container yang khusus dibuat untuk mengangkut muatan tertentu seperti muatan ternak atau muatan kendaraan. Yang ketujuh ada Air Mode Container yang khusus dibuat dan digunakan oleh pesawat terbang untuk mengangkut barang penumpang atau air kargo melalui udara. Dan selanjutnya ada bagian-bagian kontainer. Yang ini adalah door panel, kemudian end wall, interior, right door, and side. Selanjutnya masih tetap ada bagian top and right side. Ada looking bar lever, rain gutter, rubber gasket, rear bottom rail, looking bar handle, bottom side rail, forklift hook, and hinges. Kemudian ada door, corner fittings, door lock, floor, side wall, fork hook, cross members, corner post, and roof. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin perkenalkan diri. Nama Muhammad Yusuf, NRP 21920038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang peti kemas. Yang diantaranya yaitu apa yang dimaksud dengan peti kemas, satuan peti kemas, keuntungan menggunakan peti kemas, kerugian menggunakan peti kemas, dan alat-alat leasing peti kemas. Oke, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan peti kemas. Peti kemas adalah suatu kemasan yang dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu yang dapat dipakai berulang kali dan dipergunakan untuk menyimpan sekaligus mengangkut muatan yang ada di dalamnya. Selain itu, satuan peti kemas biasanya disebut sebagai TEU atau yang dalam bahasa Inggrisnya 20 feet equivalent unit. Ukuran dari peti kemas 20 feet disebut 1 TEU, yang 40 feet disebut 2 TEU. Keuntungan saat menggunakan peti kemas. Yang pertama itu bongkar muat peti kemas dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Yang kedua, barang yang terkirim terlindungi. Yang ketiga, bentuk yang standar memudahkan proses pengaturan penumpukan. Yang keempat, tidak butuh gudang, cukup lapangan yang luas. Yang kelima, hemat tenaga kerja. Dan yang keenam, terakhir ini, sistem pengawasan dapat dilakukan secara komputerisasi.
Selain dari keuntungan menggunakan peti kemas, ada pun kerugian menggunakan peti kemas. Yang pertama itu biaya investasi terminal peti kemas dan fasilitas di atasnya sangatlah besar. Yang kedua, rawan terhadap penyeludupan. Yang ketiga, dibutuhkan keterampilan yang tinggi bagi pekerjanya. Alat-alat mixing peti kemas. Yang pertama, single brick base cone. Yang kedua, double brick base cone. Yang ketiga, double stacking single brick cone. Yang keempat, double stacking double brick cone. Yang kelima, deck pin or looking pin. Yang keenam, corner resting pin. Yang ketujuh, Higgin hook. Delapan, twist loop. Sembilan, top loop. Kesepuluh, screw plate. Sebelas, run wickel. 12, battle pin. 13, leasing rod. 14, extension hook. 15, leasing point. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur, siap. Izin untuk memperkenalkan diri. Siap, nama Taruna Riki Firmansyah, NRP 21920 41, tingkat 2 semester 3, mahasiswa dari AKPN Bahtera Yogyakarta. Izin, di sini saya akan memperkenalkan atau menjelaskan mengenai peti kemas atau ISO container. Kurang lebihnya saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertiannya, berat maksimumnya, terus keunggulan angkutan peti kemasnya, dan jenis-jenis dari peti kemas tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peti kemas. Peti kemas atau yang biasa kita sebut ISO container adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan International Organization for Standardization atau yang biasa kita sebut ISO, yaitu sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan di berbagai moda, mulai dari moda jalan, yaitu dengan truk peti kemas, terus ada juga moda kereta api, dan juga ada kapal peti kemas laut. Itulah pengertian mengenai peti kemas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang berat maksimum peti kemas. Yaitu berat maksimum peti kemas muatan kering itu ada 20 kaki, adalah 24.000 kg. Itu untuk berat ya. Dan untuk 40 kaki termasuk head cube container adalah 30.480 kg. Sehingga berat muatan bersihnya atau plywood yang bisa diangkut adalah 21.800 kg untuk 20 kaki dan 26.680 kg untuk 40 kaki. Itulah mengenai berat maksimum peti kemas. Jadi ada dua berat maksimum peti kemas, yang plywoodnya diangkut adalah 21 kg untuk 21.800 kg untuk 20 kaki dan 26.680 kg untuk 40 kaki. Baik, selanjutnya adalah keunggulan angkutan peti kemas dalam keantarmodaannya.
Jadi salah satu keunggulan angkutan peti kemas ada dalam keantarmodaannya, yakni peti kemas dapat diangkut dengan truk peti kemas, kereta api tadi yang saya sebutkan, terus ada juga sebutan dari saleha peti kemas atau saleha kontainer, dan kapal peti kemas. Hal inilah yang menyebabkan peralihan angkutan barang umum menjadi angkutan barang dengan menggunakan peti kemas yang menonjol dalam beberapa dewasa terakhir ini. Hal ini juga terlihat pada pelabuhan-pelabuhan kecil yang sudah menunjukkan tren peralihan ke peti kemas karena alasan ekonomis yang paling utama, sehubungan dengan kecepatan bongkar muat dan biaya yang lebih murah. Jadi, dengan kita melakukan keantarmodaan melalui peti kemas atau kontainer ini akan mempermudah di bidang ekonomis tentunya, dan juga biayanya pun lebih menekan, lebih murah, sehingga pelabuhan-pelabuhan kecil pun dapat memakainya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berbagai variasi bentuk dari peti kemas tersebut. Digunakan untuk barang-barang yang spesifik namun menggunakan ukuran yang standar untuk mempermudah handling dan perpindahan moda angkutan. Baik, saya akan menjelaskan kurang lebih yang saya tahu bagaimana jenis peti kemas. Yang pertama ada jenis peti kemas umum, yaitu peti kemas barang umum untuk diisi kotak-kotak atau karung, drum, palet, dan yang sejenisnya. Dan itu adalah peti kemas yang paling sering digunakan. Yang kedua ada peti kemas tangki, yaitu tangki baja yang dibangun di dalam kerangka kontainer tersebut, digunakan untuk mengangkut tangki yang di dalamnya diisi barang-barang yang berbahaya, misalnya seperti gas, minyak, bahan kimia yang mudah meledak tentunya, dan mungkin racun di dalamnya. Lanjut, yang ketiga ada peti kemas berventilasi untuk barang organik yang membutuhkan ventilasi tentunya. Yang keempat ada peti kemas generator. Yang kelima ada peti kemas berpendingin, digunakan untuk mengangkut barang-barang yang memerlukan suhu pendingin, misalnya untuk jenis sayuran-sayuran, terus daging, dan sebagainya. Selanjutnya ada peti kemas curah, digunakan untuk mengangkut muatan curah, misalnya beras, gandum, dan lain-lain. Selanjutnya ada peti kemas yang diperlengkapi dengan isolasi. Terus ada peti kemas dengan pintu di samping. Peti kemas ini sangat berbeda karena untuk digunakan mengangkut muatan yang ukurannya tidak dapat memungkinkan dimasukkan dari pintu belakang ataupun pintu depan. Jadi semua sisi peti kemas harus dibuka ya, untuk mengangkut misalnya alat-alat berat seperti itu yang tidak bisa masuk ke pintu belakang ataupun pintu depan. Selanjutnya ada collapsible ISO atau collapsible ISO container. Baik, itulah jadi seperti kebas, tabung gas juga ada, tangki, generator. Biasanya tidak dilengkapi dengan dinding samping, depan, belakang, dan atas. Itulah singkat mengenai pengertian peti kemas, terus berat maksimum, ada juga keantarmodaannya, dan berbagai jenis variasi dari peti kemas atau kontainer tersebut. Terima kasih atas waktunya, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri, siap, nama Riki Firmansyah, NLP 2192041. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yor, saya Tarna Roberto Julius Lahindo, NRP 2192042, akan menjelaskan tentang apa itu peti kemas yang saya tahu. Pengertian peti kemas adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan International Organization for Standardization atau disebut juga ISO sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan di berbagai moda, mulai dari moda jalan dengan truk peti kemas, kereta api, dan kapal peti kemas laut. Peti kemas juga memiliki pengertian lainnya adalah suatu kemasan yang dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu yang dapat dipakai berulang kali dan dipergunakan untuk menyimpan dan sekaligus mengangkut muatan yang ada di dalamnya.
Keuntungan dari menggunakan sistem peti kemas yaitu bongkar muat peti kemas dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Barang yang terkirim terlindungi. Untuk yang standar mempermudahkan proses pengaturan penumpukan. Tidak butuh gudang, cukup lapangan yang luas, hemat tenaga kerja, dan sistem pengawasan dapat dilakukan secara komputerisasi. Kerugian menggunakan peti kemas yaitu biaya investasi terminal peti kemas dan fasilitas di atasnya sangat besar, rawan terhadap penyelundupan, dibutuhkan keterampilan yang tinggi bagi pekerjanya, dan lain-lain. Satuan peti kemas biasanya juga disebutkan sebagai TEU atau 20 Feet Equivalent Unit, dan peti kemas memiliki ukuran yaitu 20 feet atau 1 TEU dan 40 feet atau 2 TEU. Peti kemas juga memiliki jenis-jenis, di antaranya yaitu part 1 General Cargo Container, 2 Thermal Container, 3 Tank Container, 4 Dry Bulk Container, 5 Platform Container, 6 Collapsible Container, dan yang ketujuh air model. Ya, yang part pertama General Cargo Container adalah peti kemas yang dipakai untuk mengangkut muatan umum atau general cargo sendiri. Peti kemas yang termasuk dalam general cargo container adalah general purpose container, open side container, open top container, dan ventilated container. Yang kedua, thermal container, peti kemas yang dilengkapi dengan alat pengatur suhu. Peti kemas yang termasuk kelompok thermal container adalah insulated container, river container, heated container. Dan yang ketiga, tank container, tank yang ditempatkan dalam kerangka peti kemas yang dipergunakan untuk muatan, baik muatan cair maupun muatan gas atau bulk gas. Selanjutnya, dry bulk container, general purpose container yang dipergunakan khusus untuk mengangkut muatan curah atau bulk cargo. Selanjutnya, platform container, peti kemas yang terdiri dari lantai dasar. Peti kemas yang termasuk dalam kelompok ini adalah flat rack container dan platform base container. Selanjutnya, collapsible container, peti kemas yang khusus dibuat untuk muatan tertentu seperti peti kemas untuk muatan ternak atau muatan kendaraan. Dan yang terakhir, air mode, peti kemas yang khusus dibuat dan dipergunakan oleh pesawat terbang yang berbadan besar untuk mengangkut barang-barang penumpang atau air kargo melalui udara. Dan di peti kemas juga ada alat-alat lasingnya. Adapun alat-alat lasing digunakan untuk operasi lasing dan securing peti kemas sebagai berikut, yaitu single breed base cone, double breed base cone, double stacking single breed cones, double stacking double breed cones, deck pin atau deck locking pin, corner casting pin, pigeon hook, twice lock, top lock, screw brick fitting, turnbuckles, bottle screw, lashing rod, extension hook, dan lashing point. Ya, kiranya hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan. Apabila ada yang kurang atau yang salah, mohon ditambahkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Taruni Wahyuni Ahmad, NRP 2192044. Mohon izin untuk menjelaskan materi tentang peti kemas. Peti kemas adalah satu kemasan yang dirancang secara khusus dalam bentuk kotak atau peti yang dapat dipakai berulang kali untuk menyimpan atau sebagai alat pengangkut barang dari satu tempat ke tempat tujuan. Menurut saya, peti kemas sangat memudahkan kita saat melakukan proses ekspor atau impor, karena dapat memudahkan kita dalam melakukan pengiriman barang, menghemat waktu, dan dapat menghemat biaya juga. Untuk bentuk dan ukurannya, kontainer juga memiliki keragaman yang berbeda. Kontainer dirancang agar bisa digunakan berulang kali dengan bentuk dan bahan yang kokoh. Kontainer digunakan untuk mengirim barang
yang berbahan kering. Ada juga digunakan untuk mengangkut atau mengirim barang yang berukuran besar seperti mesin, alat berat, kendaraan besar, bahan konstruksi bangunan. Dan juga fungsinya untuk mengirim barang yang sensitif dan mudah rusak seperti sayur, daging, dan sejenisnya. Ada juga kontainer yang digunakan untuk menyimpan pakaian yang cara penyimpanannya dengan cara digantung. Dan ada juga untuk mengirim biji kopi, bentuk curah seperti butiran, bahan pangan, dan rempah-rempah. Bentuk peti kemas ada yang mempunyai pintu di salah satu pintunya yang digunakan untuk mengangkut kargo seperti mesin industri. Ada juga yang mempunyai bagian atas yang bisa dibuka untuk mengangkut kargo yang mempunyai tinggi ukuran yang melebihi dari tinggi peti kemas. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi peti kemas. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan terbesar terlepas pada keputusan yang paling besar adalah mencoba dan terus mencoba. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur, perkenalkan nama saya Taruni Etika Zora Nintias, NRP 2192034. Mohon izin menjelaskan materi peti kemas yang telah diberikan oleh Yor. Yang pertama, yaitu pengertian peti kemas. Peti kemas adalah suatu kemasan atau gudang kecil yang dibuat untuk menyimpan atau memuat suatu barang dengan cara bersamaan dari tempat satu ke tempat lainnya dan diangkut oleh kendaraan. Dan kendaraan tersebut yaitu yang pertama kapal laut, yang kedua truk, yang ketiga kereta api, dan angkutan-angkutan yang lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi peti kemas. Fungsi peti kemas ini ada tiga. Yang pertama, sebagai alat angkut. Yang kedua, sebagai gudang. Dan yang ketiga, sebagai alat pengepakan barang. Jenis-jenis peti kemas. Yang pertama, yaitu dry cargo container. Jenis peti kemas ini digunakan untuk mengangkut muatan umum. Yang kedua, river container. Jenis peti kemas ini juga digunakan untuk mengangkut barang yang harus diangkut dalam keadaan beku. Contohnya, ikan segar dan daging hewan. Yang ketiga, yaitu bulk container. Bulk container ini digunakan untuk mengangkut muatan curah, yaitu bulk container. Bulk container ini digunakan untuk mengangkut muatan curah atau kargo seperti beras dan gandum yang tidak dikemas. Keempat, open side container. Peti kemas ini juga guna melindungi muatan dari pengaruh cuaca lainnya. Yang kelima, yaitu soft top container. Peti kemas ini digunakan untuk barang-barang yang tingginya melebihi ketinggian peti kemas tersebut. Keenam, open side container. Peti kemas ini digunakan untuk pengepalan barang berat yang tidak memerlukan perlindungan terhadap cuaca. 7. Tank container. Peti kemas ini digunakan untuk mengapalkan bahan kimia atau bahan cair lainnya. 8. Flat rack container. Jenis peti kemas ini juga berfungsi untuk memuat barang atau muatan seperti head truck, dump truck, dan muatan yang tidak dapat dimasukkan dalam dry cargo container. Itu saja sedikit materi yang saya tahu dan saya jelaskan. Jika semua orang yang menyerah di saat ini, maka tidak ada orang sukses sampai hari ini. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Yor. Selamat siang, izin Yor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Azman Ismail, NRP 2192032, tingkat 2. Izin Yor,
saya di sini akan menjelaskan apa itu peti kemas. Jadi yang pertama, pengertian dari peti kemas. Peti kemas adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan International Organization for Standardization sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan sebagai di berbagai moda, melalui dari moda jalan, kereta api maupun laut. Berat maksimum peti kemas muatan kering 20 kaki adalah 24.000 kilogram, dan untuk 40 kaki adalah 30.480 kilogram. Sehingga berat muatan bersih yang bisa diangkut adalah 21.800 kilogram untuk 20 kaki. Untuk 40 kaki ada 26.680 kilogram. Itu yang 40 kaki. Salah satu keunggulan angkutan peti kemas adalah keantarmodaannya, yakni peti kemas dapat diangkut dengan truk peti kemas, kereta api dan kapal peti kemas. Hal ini yang menyebabkan peralihan angkutan barang umum. Angkutan barang umum menjadi angkutan barang dengan menggunakan peti kemas yang menonjol dalam beberapa terakhir ini. Hal ini juga terlihat pada pelabuhan-pelabuhan kecil yang sudah menunjukkan tren peralihan ke peti kemas karena alasan ekonomis, terutama sehubungan dengan kecepatan bongkar muat di pelabuhan. Jenis peti kemas kereta api yang sedang menarik peti kemas tangki 20 kaki yang berdampingan dengan peti kemas barang umum. Berbagai variasi bentuk peti kemas digunakan untuk barang-barang yang spesifik, namun menggunakan ukuran yang standar untuk mempermudah handling dan perpindahan moda angkutan. Adapun jenis peti kemas barang umum untuk diisi kotak, karung dari pelet, palet dan lain-lain jenis yang paling banyak digunakan. Selanjutnya, peti kemas tangki, yaitu baja yang dibangun di dalam kerangka kontainer digunakan untuk mengangkut tangki yang di dalamnya diisi barang-barang berbahaya, seperti misalnya gas, minyak atau bahan kimia yang mudah meledak. Peti kemas berventilasi untuk barang organik yang membutuhkan ventilasi. Peti kemas pendingin digunakan untuk mengangkut barang-barang yang memerlukan suhu pendingin. Misalnya seperti jenis sayur-sayuran maupun daging dan lain-lain. Peti kemas curah digunakan untuk mengangkut muatan curah, misalnya beras, gandum dan lain-lain. Peti kemas yang diperlengkapi dengan isolasi. Peti kemas dengan pintu di samping digunakan untuk mengangkut muatan yang ukurannya tidak memungkinkan dimaksudkan.
memungkinkan dimasukkan dari pintu belakang, pintu kemas, dan semua sisi peti. Semua harus dibuka, misalnya alat-alat berat dan lainnya. Selanjutnya, calapsible ISO, jenis peti kemas, tabung gas, tangki, generator, biasanya tidak dilengkapi dengan dinding samping, depan, belakang, dan atas. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Ada lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taruna Yuga Andi Permana, NRP 21920043, tingkat 2, rating 19. Yo. Izin Yor, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang peti kemas. Peti kemas yaitu peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan International Organization for Standardization sebagai alat pengangkutan barang yang digunakan di berbagai moda, dari berbagai moda jalan, kereta api maupun laut. Menurut saya, keunggulan menggunakan peti kemas, barang yang terkirim terlindungi dan bongkar muat dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Ada banyak keuntungan menggunakan peti kemas. Resiko kehilangan dan kerusakan sangat kecil dan biaya lebih murah. Menurut Herman Carroll L. Nawalata 1980.213, peti kemas adalah gudang mini yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya sebagai akibat dari adanya pengangkutan. Sumber dari dikiholic.blogspot.com. Untuk standarisasi peti kemas, berat maksimum peti kemas muatan kering 20 feet adalah 24.000 kg dan untuk 40 feet yaitu 30.480 kg. Sehingga berat bersih muatan adalah 21.800 kg untuk 20 feet dan 26.680 kg untuk 40 feet. Kemudian jenis-jenis peti kemas International Standard Organization atau ISO membagi jenis peti kemas dalam 7 golongan, yaitu 1 general cargo container digunakan untuk mengangkut muatan umum, yang A general purpose container, B open set container, C open top container, dan D ventilates container. Yang kedua ada thermal container, adalah peti kemas yang dilengkapi dengan pengaturan suhu. Yang pertama itu ada insulate container, yang kedua ada river container, yang ketiga ada heat container, yang ketiga ada tank container yang digunakan untuk muatan cair ataupun gas, dan yang keempat ada dry bulk container yang digunakan untuk muatan dalam bentuk curah seperti butiran, bahan pakan, dan rempah-rempah. Yang kelima ada platform container yang terdiri dari lantai dasar. Yang A ada flat rock container, dan B platform based container, dan yang keenam ada collapsible container yang khusus dibuat untuk muatan tertentu seperti muatan ternak dan muatan kendaraan. Dan yang ketujuh ada air mod container yang khusus digunakan oleh pesawat terbang untuk mengangkut barang penumpang atau air kargo melalui udara. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Taruna Muhammad Fahrul Razi, NRP 21920036. Pengertian peti kemas. Peti kemas adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan International Organization
for standardization atau ISO, sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan di berbagai moda, mulai dari moda jalan dengan truk peti kemas, kereta api, dan kapal peti kemas laut. Jenis peti kemas. 1. Peti kemas barang umum untuk diisi kotak-kotak karung, drum, palet, DLS, jenis yang paling banyak digunakan. Yang kedua, peti kemas tangki, yaitu tangki baja yang dibangun di dalam kerangka kontainer, digunakan untuk mengangkut tangki yang di dalamnya diisi barang-barang yang berbahaya, misalnya gas, minyak, bahan kimia yang mudah meledak. Yang ketiga, peti kemas berpendingin, digunakan untuk mengangkut barang-barang yang memerlukan suhu pendingin, misalnya untuk jenis sayur-sayuran, daging, dan lain-lain. Yang keempat, peti kemas curah, digunakan untuk mengangkut muatan curah, misalnya beras, gandum, dan lain-lain. Yang kelima, peti kemas dengan pintu di samping, digunakan untuk mengangkut muatan yang ukurannya tidak memungkinkan dimasukkan dari pintu belakang peti kemas. Jadi semua sisi peti kemas harus dibuka, misalnya alat-alat berat. Yang keenam, collapsible ISO, jenis peti kemas tabung gas, tangki, generator, biasanya tidak dilengkapi dengan dinding samping dan belakang dan atas.